Hai Likdira. Hai. Senyum dulu dong cintaku sayangku. Senyum. Mumet. Likdira mumet ora ndek duwit apa kepriwe? Ora. Oh alah. Hah? Wong kan gara-gara ngombe es ora mergo ora ndek duwit. Ora ndek duwit. Pinjal. Anu kaya jiweng lek dirah kuwi anu dubange ngreweng-reweng sebelah kono. Lah wis nang kowe agek marut ngono kuwi nyekeli lambe maning. Wis wis ya wis kuwi lek dirah marut kambil arek gawe apa? Botok. Gawe botok, botok apa? Manggen. Semanggen. Semanggene lek golek nang ndi? Sawah. Lek dirah nang sawah? Bas. Oh, bas. Oh, tu lek dirah sing nang sawah. Oh, lek dirah pernah gawe botok semanggen urung? Burung, ya wis yo aku yo urung pernah mangan botok semanggen koyo ngoprasane. Nggih pun lek dirah dicus mawon niku. Cus. Ini dia lek daun semanggen browon di sawah ya. Lumayan banyak ini kalau di pasar ya laku lah 5.000 perak. Selanjutnya Bung Dirah sudah goreng tempe. Ini tempe ini bukan tempe plastik tapi tempe daun tuh ya. Ini saat ini 10 regane 3.000 ya Yung ya. Iya. Iya 10.000 10 iji regane 3.000 perak. Terus ini tadi kelapa yang sudah diparut ya. Di sebelah sana Biung Dira lagi menyiapkan bumbu. Oh ya itu belum dilereti Yung godongnya Yung. Saya kalau ngelereti mesti suwek-suwek elek ngejekek nanti Biung Dira saja ya. Saya yang ini ngulek saja. Gilek nggih? Yo lek ya. Aku wis ngembake lambene Lek Dira. Eh, apa? Materi wong. Oh, iya. Cukup setengah Lek Dira. Engko Lek Dira sing arep mencip sing akeh. Aku mung arep ndawi video mangane paling 5 bungkus 10 bungkus sisane Lek Dira kabeh. Dah ini diulek bumbunya. Kalau saya biasanya pakai kencur. Pakai kencur apa? Tapi Biung Dira, eh? Tapi Biung Dira enggak suka kencur. Jadi ini enggak usah pakai ini brambang, cabe, bawang putih, gula, garam. Bawang putihnya banyak, brambangnya memang cuma 2 biji begini, Yung. Oh, begitu ya udah ini tinggal digenjus-genjus. Ah, menggunakan ulekan sing dialek maning. Nah, ini langsung saja digenjus-genjus, nggih. Ini nganti halus ora, Yung? Iya, nganti halus. Dah, baiklah. Dan di sebelah sana Biung Dira lagi ngelereti godong gedang. Meh gawe pirang bungkus godong gedange wage. Ya, nah. Eh tapi sih isi keras ora sih yang godongnya iki yung. Isi keras yo padahal wis tipe. Ngetom isa ya pisan yo. Sudah lembut sambele yung. Terus ini dicampur dengan kelapanya ya. Oh ya udah. Campur dengan kelapanya nggih. Terus itu botoknya ora ditambah apa-apa tempe atau apa atau teri atau apa gitu. Enggak mau ditambah apa-apa, eh? Karpe. Lelek Dira kersodar. Ora seneng didele tempe. Del tempe aku takono. Tempene ono. Nang warung akeh. Arek nang warung tokoke tempe. Tambah tempe wae. Men oh, kari gowo. Arek tambah tempe ora? Ora nak aku tok. Ora, mengko iki tok wae. Enak mengko. Sing dikai digodhog ta tambah iki. Iki didang. Bisa ngorong ora ya wis nek kowe seneng jare dengke jare ora usah aku manut Lek Dira yo wis kaya iku kaya iki wae yo wis dicus dhisik urung dicus kawit mau yo wis iki kambile kambile sambile kambile nang dhuwur nang meja kae Lek nang meja nang mburi Lek Dira iki kelalenan iyalah kaya wong wis tuwek wong isik 17 taun ngakune kok kelalenan kepriwe Lek Dira kuwi. Iyalah, wih, kambile sing wis diparut mau lho. Nah, ki tempene di sisi nalang kok wong-wong padha njaluk. Emang-emang ini kan tempe mahal. Dah, selanjutnya ini dicampur. Oh, tele godong salam paling ya Jung ya, di bungkus ya, ini sore ya. Dah, begitu. Dah monggo dicarup-carup. Itu kalau orang-orang biasanya ya Lik ya menambahkan terasi di sini, tapi Biung Dira kan dengan terasi, dengan gesek, dengan lah pokoknya model-model begitu tuh nehi-nehi dendi
Ya yung ya ora doyan rik dirah karo anu terasi ya. Ora saiki. Ora nek biyen doyan. Ah ora pengerti lek dirah penak nyambel terasi kawe jaman biyen dan selanjutnya semanggenya dicampur jangan semua ya yung ya ini ngesuk apa engko sore di anu sayur dioplok-oplok ya dikaprok ya. Itu sedikit saja. Nah, ini dicarup-carup. Kok meneh. Wis kakehan lah yung anu aspirasi kontong ki ora maning nang sawah. Wis lah cakake lah ki engko ngesuk-ngesuk maning emang-emang. Nah. Dah, itu dicarup-carup sambil diremet-remet ketone lo yung biar mandan kempes. Ya ora sih? Apa ora? Hah? Menang ora? Oh, gitu. Ya udahlah setelah lektira pokoknya ini dicarup sampai rata ya Lik ya. Cus, videonya akan saya matikan dulu. Dan mendadak Lik, si ganteng barusan ngomong sama Biung. Lik Dira itu kalau diberi pete enak ora ya jare Biung Dira. Ya mbo ora ngerti tapi dijajal wae. Dadine sekarang saya mau masukkan pete tapi jangan semua yung diiris-iris lah ya ini ya biar awet petene ya, jangan semua ya. Diiris-iris. Ya. Heeh. Lepet pelik, kalau di supermarket segini kan 30-40 ribu gak kemana-mana. Lah kok mau dijemplungkan semua. Ya emang-emang, ngono kuwi ya. Peti larang-larang, biar gue mangan karo semanggen. Dirisi saja yang kecil-kecil begini ya. Tuh, lembut-lembut saja, Lik. Paket medit. Nah, begini ya. Yang lembut-lembut saja, satu pete di... iris dipotong apa diiris dipotong menjadi tiga bagian. Yang penting ada aroma petene, nggih. Wis cukup buat aroma kamar mandi mengko dhewe. Kalau mau diganti dengan itu apa jenengane melanding pete Cina juga boleh seperah sesuaikan dengan selera masing-masing saja. Dan ini langsung dicampurkan ya Yung ya petene ya. Oke, ini kan diganti nganggo manding juga bisa. Oh iya, ini kan ngomong jaluk manding tuh, Lik. Anu, putranya Pak siapa sih yang tukang dur, Lik? Pak. Tau main dur pabrik. Romat, Pak. Udah lah, Bapak tua. Pak, siapa lah. Lingarannya utuh melandingan. Lingarannya jaluk pete. Cina. Udah. Aku melandingan. Hah? Anu napa? Landing, oh mangga, tapi mesti danjot bora. Gak tahu saya. Mang Cipulir? Cipundui. Oh, Cipundui. Dan Cikabung apa Rana? Dah, ini sudah di iris-iris di belah-belah lagi. Jangan sampai tidak tarak. Nah, ini petainya dilepokan. Diaduk-aduk dulu, Yung. Belum pakai itu Lik Dira, belum mengambil salam. Diberi daun salam dulu dong cinta. Nah, ini daun salamnya. Nah, selanjutnya Biung Dira mau bungkus tuh didasari dengan daun salam, kemudian masukkan daun semanggene. Ini enggak pakai micin-micinan, tapi kalau Liliknya mau menambahkan micin di sini monggo seterah. Ya Lik Dira ya. Nggih, leres. Itu nanti didangnya berapa lama, Yung? Orang ngerti ilmu kira-kira wae lah ya, 20 menit ya. Kesuwen? 15 menit? Ayane mateng semanggen. Semanggen cepet ya, 10 menit. Iya, Lek. Lah, Lek Dira ki karo anu batir dhewe nyang-nyangane angel banget. Ya bener 15 menit. Ah, bener 15 menit toh. Ya wis pas. Dah. Godongnya salam lali meneh Lik Dira. Nah. Lik Dira apa wis tuwek aku tukang lalen ngono kuwi sih. Ya Lik. Wis enom kan aja tukang kelalen. Kuwi wis wengi nang ndi njajal. Nah. Bener nang tas, engko ilang maning. Kemarin tuh suwange udah sempat ilang lama, Lik. Tak deleke anu gombal ora ono. Lah sing ganteng ini pas lagi ngupek-upek tas e ternyata ditunjukkan di kacu. Ya kan, Lik? Ngerti-ngerti pindah dhewe suwengi sing nancepke nang kono. Oh, ingon-ingone Lik Dira ngono kuwi sing pindah ke njajal. Wis ilang 2 mingguan itu tapi enggak mau ngaku 2 mingguan. 1-2 bulanan enggak mau ngaku. Kalau ahli-ahli netah ya
innalillahi. Iya kan ali-ali nang sumur. Ilang. Yo ilang. Ayo kecemplung nang banyu nang pecer enek gelem kungkum derum. Iya kayak kandang nang peceren mudun lah. Pirang gram, pitung gram ya. 5 gram sing 4 karat padahal ya. Oh, 2 karat. Oh, mbok sing 4 karat. Dah. Ah, setelah lek dirah. Ngono sesenenge, sing penting lek dirah meneng tuli. Orang nginang-nginang baik. Urung nginang lek dirah dina iki ya. Eh wis, mau wis nginang lek dirah. Lho dilongi meneh nang lek dirah. Kakean ya. Oh, kakean lek dirah senengane ngono kuwi sing gedhe-gedhe ben cepet rampung. Tim bungkusi. Dah, bungkusi. Sambil lek dirah bungkusi itu sing ganteng mau bantu biunge ya. Atau gini, biar saya dibilang anak berbakti, ya Yung ya. Saya kan anak berbakti ya Yung ya. Baik hati. Ya Yung ya. Ya Yung ya. Iya. Eman ya Yung ya. Tukang jungkati lek dirah ya. Iya kan? Tukang ngombe kutange. Iya. Oh, tapi ya katoke. Jajal. Makanya saya kan orang yang baik hati, tidak sombong, wis ganteng jan. Pokoknya tidak ada tandingan ya Yung ya. Iya nih karo madep kamera. Iya. Iya, anakku pancen apian banget ngono kuwi, cepet bagus dhewe. Bagus dhewe meneh. Di antara yang pesek-pesek santo paling bangir di wirung yang ngono kuwi, Yung. Cepet, Yung. Iya. Lah kon ngomong. Iya, santo pesek ki enggak nu mancung. Mancung dhewe, kulite kuning dhewe, resik dhewe ngono kuwi ya. Meriyai ngono kuwi ya. Ya lek ya. Iya, jan. Mantap. Hah? Ramah, iya ramah, jan baik hati. Ih, gila nih. Air di panci sudah mendidih. Langsung saja kita kukus ini ya. Menurut perkiraan biung tirah, mengukusnya cukup 15 menit saja. Ya udah, manut, kita tunggu 15 menit kemudian ya Lik ya. Udah matang apa belum? Kalau belum matang ya tinggal ditambah saja. Kalau kematangan ya ambil potong. Sudah matang Lik, tumtuman semangge nih ya. Kita lihat bagian dalamnya kayak apa. Nah, tuh. Itu tadi lebih dari 15 menit Lik ngukus, tapi aromanya enak banget. Kematangan rayung ya Jal Yung. Disipi. Enak. Pedes. Yo Lik dirasa yang dari Lombok mau. Kan tambahi orang no lomba abang, mau aku jadi lomba abang main kato ayu menger-menger, tapi pedes tapi enak. Enak. Ya wis engko tak kenal Lik dirah, yo. Yo. Beneran? Yo tes. Yo. Engko dhisik aku arep pamer dhisik dan lauke si sapi hari ini Lik sambel timun, jengkol sama tempe. Lik dirah badhe anu penut ke sekol niku? Nggih. Nggih, sekedap nggih, nganggo piring. Oh, nggih, sekedap. Nah, cekap mboten? Cekap. Ora tambah maning? Tambah maning ya kena. Tambah maning? Wis dhisik apa engko welah nambah meneh ya? Ya. Pangan sik bae. Men kon anget bae segane. Ya jal. Pangan karo sego nang ring dirah. Oh, raosipun. Oh. Tapi enak didang. Enak didang daripada dikaprok ya. Oh, ternyata kan. Daripada dioblok-oblok ternyata enak dibeginikan. Jebule. Kan orang umum jane, Mbok yo, enggak wong kowe. Kan orang jajal di sini orang ngerti. Tambah tempe, Lek. Nah, ini tempenya tempe godong lagi. Ya tambah nyeleki tok. Endol banget dah. Tuh. Enak, cuman kepedesan golek dira. Ya lah wong tukang minang. Semanggane enak. Tadi 20 menitan saya mengukusnya itu Lik. Kalau biung tira tadi ngomongnya 15 menit. Nyate memang 15 menit cuman ada tamu tadi ngrewes, kelalen. Ya. Dan ini biung tira makan yang kedua kalinya ya Yung ya. Tadi sebelum bikin video sudah makan karena merasa enak itunya. Apa nih jenengane itunya lah. Semanggane kene wong kambil tuwa. Kambile rada tuwa ya, rada kurang sedep kambile ya, tapi maksudnya semanggane enak.
engko sing nang omah nek arep gawe ngene iki yo sing enom kandile. Tapi kalau jangan terlalu muda juga, yang terlalu muda anu jemek bahasanya apa sih lumrahe? Anu terlalu lembek lah ya, lengket, kelet, enggak bagus. Yang muda tapi jangan kemudaan begitu. Yang sudah bisa dibikin serundeng ya Yung ya. Enak ke? Oh, dadine legi ya, malah ya. Apa mergo godhonge isih enom? Ora apa, tapi padha wae juga nang pasar juga kaya ngene. Iya kan ya? Sama saja kok. Tapi pancen berarti enak ngono kuwi. Dan sekarang saya lek nyelak kita sekali begini. Saya minta ininya ya Yung ya, sedikit ya Yung ya. Ora seneng kandile, yo ketuan yo. Yo kepriye meneh lek? Enak kok. Ini lho tok kasap. Enak cuman jadi. Iya lagi enak ya. Nah, sekarang giliran si sapi makan dengan jengkol, dengan tempe, dengan timun. Saya nggak punya kerupuk. Manggolik darlik. Sambil bikinan saya pedas. Lebih pedas dari anune biumbira sebenarnya. Mungkin pun silakan Lilike mencoba resep Biung Tira ya. Saya lagi mau menikmati makanan ini. Demikian juga dengan Biung Tira yang lagi makan dengan sangat bahagia karena ternyata semanggen di dang itu manis rasane. Yaudah ditutup dulu yang cus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak. Enak pun juga.